pantai yang indah, perairan biru jernih, masakan lezat, landscape seperti lukisan, dan penduduk asli yang ramah, tidak diragukan lagi mengapa Bali berada di puncak daftar keinginan setiap pelancong. Dan salah satu daerah terbaik di Bali adalah Kota Utama Denpasar. Saya Arin dari Doyan Nginep dan ini adalah 10 villa terbaik di Denpasar 2023 pilihan kita. Tapi sebelum mulai, yuk tekan dulu tombol subscribe biar kamu selalu tahu rekomendasi hotel dan penginapan terbaik pilihan Doyan Nginep. Kayu Suar Bali Luxury Villas and Spa. Kayu Suar Bali Luxury Villas ini bangga menyambut kamu di Sanur, salah satu kawasan resort terpopuler di Bali di Tenggara Pulau. Lokasi villas sangat strategis dan nyaman, dan di sini tersedia kolam renang dengan tempat berjemur yang sangat nyaman. Dapur pribadi terdiri dari kompor, lemari es, peralatan makan, fasilitas membuat kopi dan teh. Akomodasi di sini terdiri dari villa kolam renang pribadi deluxe 1 kamar tidur, villa kolam renang pribadi 1 kamar tidur, dan villa kolam renang pribadi 2 kamar tidur. The Dream Home Wooden Classic Villa. The Dream Home Bali ini adalah hunian terbaik untuk keluarga. Terletak di pusat kota Denpasar, dekat dengan banyak area publik, tetapi memiliki lingkungan yang tenang dan desain nyaman yang unik. Villa-villa di sini akan menambah kesan yang luar biasa nyaman seperti tinggal di rumah sendiri. Staff-staff di sini juga ramah dan cerdas, yang tentunya akan membantu segala kebutuhan kamu selama liburan. Tepi Segara. Tepi Segara menyediakan akomodasi dengan TV kabel layar datar dan terletak 8 km dari Museum Bali, guys. Terletak di kawasan Pulau Serangan, villa ini menawarkan akses mudah ke patung Iwayan Bulit dan Pantai Mertasari berjarak 2,8 km dari sini. Semua akomodasi di sini termasuk berangkas dalam kamar, televisi multisaluran, dapur, kamar mandi dengan bathtub, dan shower all-in. Tempat ini juga menawarkan para tamu untuk dapat berenang di kolam renang pribadi. Bali Corail Villa. Bali Corail Villa terletak di lokasi yang paling nyaman di Kerobokan dan dekat dengan Canggu Club. Bali Corail Villa memiliki 7 unit tempat yang luar biasa untuk mengakomodasi liburan atau perjalanan bisnis kamu, guys. 7 unit villa di sini terdiri dari 2 kamar tidur dengan konsep modern minimalis, memiliki kolam renang pribadi, dan masing-masing villa berada di tanah seluas 90 meter persegi sehingga menjamin privasi tertinggi. Kamar tidurnya juga dilengkapi dengan tempat tidur ukuran queen dan jendela ceruk yang membuka ke arah taman dan kolam renang. Karana Villa Bali. Villa yang letaknya sempurna untuk menjelajahi Mahendra Data nih, guys.
Menginap di villa ini menempatkan kamu dalam jarak 5 km dari Pasar Badung dan lapangan Puputan Badung. Pantai Seminyak dan pusat perbelanjaan Sunset Point juga berada dalam 10 km. Villa ini menawarkan fasilitas wifi gratis dan parkir mandiri gratis. Penitipan bagasi juga disediakan. Villa-villa di sini juga menawarkan kolam berendam pribadi. 4 villanya juga menawarkan wifi gratis dan dapur kecil, area duduk, TV LED dan lemari es juga tersedia. The Banyumas Villa. Terletak di ibu kota Bali yang kaya akan budaya dan pasar, di mana tradisi Bali yang sederhana hidup berdampingan dengan perubahan kota yang modern. Kamu akan dibawa ke pengalaman yang tiada duanya dengan keramah-tamahan staf villa yang unik dan hangat. The Banyumas menghadirkan nuansa taman yang netral, tenang dan juga damai. 22 suite menakjubkan, pemenang penghargaan bersama dengan layanan dan fasilitas luar biasa yang tersedia, pasti akan menjadi pilihan yang sempurna untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Ninja Suite Villa. Ninja Suite Villa adalah sebuah villa di lingkungan yang baik yang terletak di Denpasar Timur. Villa ini juga terletak hanya 4 km dari Pelabuhan Sanur dan dekat dengan Klub Pantai Komune. Tidak hanya mudah dijangkau dari berbagai tempat menarik untuk petualangan kamu selama di Denpasar, menginap di Ninja Suite Villa juga akan memberikan pengalaman menginap yang menyenangkan dengan semua fasilitasnya. Beberapa fasilitas yang disediakan termasuk layanan meja depan 24 jam, wifi di semua area, layanan tour, dan lainnya. Villa Seriska 2 Sanur. Villa bintang 5 yang ramah keluarga di dekat Pantai Sanur dan Pantai Semawang dalam jarak 3 km dari villa ini. Pantai Sindu dan lapangan golf Pantai Bali juga berjarak 5 km saja dari sini, guys. Restoran dan kolam renang outdoor tersedia di villa ini. Fasilitas binatu di tempat dan penitipan anak di kamar juga ada. Selain itu, ada juga fasilitas gratis seperti parkir mandiri dan wifi di area umum. Villa yang didekorasi berbeda-beda ini memiliki 4 kamar tidur dan menawarkan dapur lengkap dengan lemari es dan juga kompor. Ananta House. Villa ini memiliki lokasi yang sangat strategis, juga dekat dengan Bandara Internasional Ngurah Rai atau DPS yang hanya berjarak 9 km dan hanya 4 km dari Pelabuhan Sanur. Ananta House sangat direkomendasikan untuk backpacker yang ingin mendapatkan penginapan yang terjangkau namun tetap nyaman. Mulai dari business event hingga corporate gathering, Ananta House juga menyediakan layanan dan fasilitas lengkap yang kamu dan rekan butuhkan. Alicia Villas. Villa bintang 3,5 dengan patio di Denpasar ini dekat dengan pantai.
Dari sini kamu juga akan menemukan Hardy Supermarket dan Pantai Sanur dalam jarak 15 menit berjalan kaki dari Villa Denpasar ini. Pantai Mertasari dan Pantai Sembawang juga berjarak 3 km saja. Restoran dan kolam renang outdoor tersedia di villa ini, fasilitas wifi gratis di area umum, layanan check-in express dan antar jemput bandara juga ada. Ke-19 villa di sini juga menawarkan fasilitas lainnya, meliputi ruang makan, pemutar DVD dan TV LED dengan saluran kabel. So guys, itulah rekomendasi villa di Denpasar terbaik pilihan doyan nginep. Jangan lupa subscribe, share, dan komen di bawah ya. Bye-bye!